Calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos tak mendapat penanganan medis secara baik usai menjadi korban speedboat kebakaran. Meski hartanya mencapai 700 miliar rupiah, Benny Laos bahkan tidak mendapat penanganan medis dengan baik di RSUD Bobong. Benny Laos menjadi korban tewas dalam kebakaran speedboat Bella 72 di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Benny Laos mengalami luka bakar dan patah kaki. Ia merupakan calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4. Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LKHPN, Benny memiliki harta Rp709.760.235.594. Suami Shirley Coanda ini memiliki 214 tanah dan bangunan senilai Rp201.133.967.263. Benny Laos juga memiliki 5 alat transportasi berupa 4 mobil mewah dan 1 motor gede senilai Rp7.063.315.200. Kekayaan Benny Laos juga terbagi dalam harta bergerak lainnya Rp37.575.000.000. Surat berharga Rp245.324.000.000, lalu kas dan setara kas Rp146.173.849.119, juga harta lainnya Rp96.968.144.090.000. Sedangkan hutang Benny Laos Rp24.478.040.078. Walau demikian, saat menjadi korban insiden speedboat terbakar, menurut Shirley Coanda, Benny Laos tidak ditangani dengan baik. Menurutnya, RSUD Bobong tak memiliki alat cek detak jantung dan obat. Shirley Coanda menekankan bahwa RSUD Bobong tidak layak. Belum lagi fasilitas di airport yang tidak memadai. Atas keadaan ini, Shirley Coanda berpesan pada calon gubernur Maluku Utara yang terpilih nanti untuk memperhatikan kondisi di Bobong. Sebelumnya, Direktur RSUD Bobong, DRG Sisilia Oktabiam Botengu mengatakan bahwa dokter sudah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan Benny Laos. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.